kasih khususnya kami akan memberikan kami kelola. Jadi di biro kami memang dari awal, dari pertengahan tahun, jadi bulan Juni kemarin, kami mengundang Kemenag Kota untuk bisa menyampaikan kepada lembaga keagamaan bahwa undang-undang itu final dan harga mati. Jadi kami menyampaikan. Tapi kami memberikan solusi bahwa proses hukum dan HAM itu hanya satu hari bisa selesai. Itu tadi dulu yang menyampaikan dari Kudus, jadi dari Kemenag Kudus menyampaikan. Dan dari satu setengah bulan dari teman-teman pengelola lembaga itu bisa mencairkan senilai 20 miliar. Jadi, kemudian kami mohon izin pada Pak Gubernur satu setengah bulan lagi bisa 10 miliar. Sehingga kami ketika menyampaikan kepada masyarakat, kami tidak menabrak hukum. Karena kalau kami yang proses tanpa hukum dan HAM, nanti yang kena masalah kami. Oleh karena itu kami juga memberikan pembelajaran pada masyarakat untuk mencari seperti itu. Dan kami juga memfasilitasi, jadi kami sejak turun ke Kemenag Kabupaten Kota untuk bisa memfasilitasi lembaga-lembaga tersebut. Jadi kami sebagai contoh, waktu itu di Belunda ada 48 lembaga yang menerima hibah yang belum menunjukkan. Kemudian kami mengundang Kemenag, undang notaris untuk memfasilitasi. Dan alhamdulillah sampai ini bulan Maret ini yang kami melakukan monitoring meminta SPJ itu hampir 90% yang awal cair itu belum Menkumham senilai hampir 9 miliar itu bisa dipenuhi Menkumham. Jadi kami tetap tidak berani menjadi jadi tafsir itu ditafsir dari manapun harus Menkumham, kan harus terdata. Jadi kami itu harga mati, kecuali kami memang itu di amandemen pasal itu hilang. Tapi selama tidak ya kami jalannya normatif seperti itu. Kemudian kami dengan khususnya mengenai perda penyiar keagamaan, coba nanti jam 3 itu kami rapat dengan Pak Asisten dan Pak Perda, yaitu khususnya untuk memperkuat RKA 2007. Jadi nanti kami sampaikan kepada Pak Asisten nanti inisiasi dari kita, dan nanti seperti perda olahraga itu. Jadi kami dari Biro Bintar kemudian digagas komisi jadilah perda itu. Tapi karena kalau melalui dewan kan anggaran tidak begitu berat, kecuali kalau melalui SKPD untuk anggarkan berat. Jadi kami nanti kami inisiasi, kemudian nanti itu bisa di oleh nanti komisi ini tetap ke agama beragama itu nanti bisa dilakukan seperti perda kemarin. Pak Jin nanti bisa saya sebut. 2016 prolegnya sudah ada pendidikan televisi perda tempat tahun 2014. Sambut nonton. Sama masuk di sini. Sangat sangat karakter pendidikan agama. Belum spesifik tapi ada satu khusus. Mungkin Mbak kan bisa nyampaikan. Mau bagi kita rasa buat kode lagi. Ya nanti dari apa yang disampaikan Pak Cin tadi adalah kegiatan Kabupaten 2016 juga ada mengenai perubahan Perda Nomor 4 tahun 2012 yang memang sebenarnya di dalamnya juga mengatur mengenai pendidikan keagamaan, dan hanya kalau tidak salah hanya satu pasal atau dua pasal saja. Kalau memang itu kita kaji dan itu bisa menjadi wewenang masuk ke dalam apa namanya rumusan perda, maka nanti barangkali lebih efektif revisinya kalau itu masuk di dalam rapatnya penyelenggara pendidikan kajian. Jadi lebih dari kandidasi antara penyelenggara pendidikan maupun dan penyelenggara pendidikan saat memakan. Dapat catatan juga kami sampaikan Pak Presiden, biar mungkin bisa secara khusus.